Halo viewers, kembali lagi di channel View Indonesia bersama saya Gian. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih kamera Fujifilm begitu populer, atau mungkin buat kalian yang belum tahu dunia perkameraan, kenapa harus cobain brand yang satu ini. Nah, sedikit sejarah dari Fujifilm ini. Fujifilm adalah sebuah perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam industri fotografi dan optik nih, viewers. Meskipun Fujifilm bukanlah perusahaan fotografi tertua di Jepang, namun perusahaan ini memiliki sejarah yang panjang dan sukses dalam industri fotografi, viewers. Tapi tenang, viewers, di video kali ini aku nggak akan jelasin semuanya kok. Tipsi-tipsi aja. Untuk info yang lebih lengkapnya, kalian bisa cek di video lainnya ya, viewers. Pada tahun 1962, Fujifilm itu bisnisnya di sektor X-ray, viewers, untuk keperluan medis, percetakan, dan lainnya. Kemudian pada tahun 2000, Fujifilm mengembangkan lini kamera digital single lens reflex atau DSLR bernama S1 Pro, viewers. Dengan sensor penangkap buatan sendiri, namun lensa yang digunakan menggunakan mounting Nikon F-mount. Sayangnya DSLR ini tidak bertahan lama, viewers. Pada tahun 2012, Fujifilm ke ranah kamera interchangeable lens atau ELC. X-Pro1 diciptakan oleh Fujifilm menjadi debut perusahaan ini di segmen kamera mirrorless yang sedang naik daun pada saat itu, viewers. Sejak saat itu, Fujifilm terus-menerus mengembangkan teknologi kamera terbaru dan menjadi salah satu pemain utama dalam pasar kamera mirrorless, viewers. Dari perusahaan yang memproduksi film, fotografi, hingga menjadi salah satu pemain utama dalam pasar kamera digital dan mirrorless, Fujifilm membuktikan diri sebagai perusahaan yang mampu bertahan terus dan berkembang dengan mengikuti tren teknologi terbaru, viewers. Ya, itu aja sedikit penjelasan tentang sejarah dari Fujifilm, dan lanjut mengapa kalian harus cobain kamera Fujifilm. Ini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya sendiri, viewers. Setelah mendalami dunia fotografi pemula Ini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi sendiri ya, viewers. Setelah mendalami dunia fotografi pemula kurang lebih 1 tahun. Hehehehe. Kal, ketawanya gimana? Hehehe. Ini ketawa, cuy, bukan. Ini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya, viewers. Setelah mendalami bidang fotografi pemula kurang lebih dari 1 tahun. Yang pertama itu dari bentuknya, viewers. Rata-rata bentuk dari kamera Fujifilm ini terkesan klasik dan kamera ini seperti kamu. Yang pertama itu dari bentuknya, viewers. Rata-rata bentuk dari kamera ini seperti kamera analog zaman dulu ya, viewers. Terkesan klasik gimana gitu. Apalagi pas dibawa nongkrong terlihat keren, dan pasti fitur dan speknya nggak kalah sama di kamera sebelah. Kedua itu ada portabilitas. Karena kamera ini mirrorless, jadi ukurannya kecil dan mudah dibawa kemana-mana nih, viewers. Kamera Fujifilm ini bisa melakukan transfer file atau foto melalui aplikasi yang ada di handphone, viewers. Jadi buat kalian para traveler atau yang cuma sekedar liburan, kalian bisa mencobai kamera ini karena cukup simpel untuk pembinaan datanya, viewers. Menggunakan card reader atau kabel data. Dan yang terakhir nih, viewers, menurut saya sendiri, hasil dari kamera Fujifilm itu sudah sangat oke di situasi cahaya yang sudah pas. Fix no debat, karena warna dari kulit kita itu sudah sangat pas, jadi kita langsung bisa upload ke media sosial, viewers, tanpa perlu diedit. Tinggal jepret di kamera dan langsung ditransfer melalui handphone kalian. Nah, kalian bisa langsung aja nih cek buat hasil foto-fotonya di sebelah sini. Gimana? Sudah mulai tertarik dengan kamera ini? Atau mungkin kalian bisa coba dulu sebelum kalian beli dengan cara menyewa di View Kamera Indonesia. Untuk info selanjutnya bisa kalian cek di link deskripsi di bawah ya, viewers. Ya, jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. See you in next video. Bye-bye.